Visi seorang pengarah berkualiti dapat dinilai jelas dari kecemerlangan calon-calon anugerah pengarah terbaik FFM 32. Calon-calonnya adalah Festival Film Malaysia ke-32, pengarah terbaik. Yeon Lee Eun Kyung, Small Town Heroes. Syafiq Yusof, Abang Long Fadil 3. Jadi saya dah bekerja dengan jauh. Muzamil Rahman, Rebet Sapu. Adia tu sikit bat sebenarnya. Syamsul Yusof, Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Jadi kita mengambil semua dengan Zulkarnain Azhar dan Frank C, Air Force The Movie, Selagi Bernyawa. Pemenang bakal membawa pulang sebuah trofi daripada Finas, wang tunai RM5,000, pakej penginapan 3 hari 2 malam di Taras Beach and Spa Resort Tajaan Berjaya Hotel and Resort, serta koleksi eksklusif NFT FFM 32. Oh, saya pula yang nervous ni. Hey, saya boleh buka ni tadi untuk cek curi-curi, tapi sengaja saya tak nak buka sebab saya nak rasa debarannya. Okey. Tahniah kepada pengarah terbaik FFM 32, Yeon Lee Eun Kyung, filem Small Town Heroes. Ini merupakan kejayaan pribadi pertama Yeon Lee Eun Kyung sebagai pengarah terbaik di FFM ke-32 selepas dinobatkan sebagai penerima anugerah cerita asal terbaik FFM 32 menerusi filem Small Town Heroes. Saya Yeon Lee. Secara jujur, sekarang saya masih dalam mimpi. Okey, walaupun bagaimanapun saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak FFM dan para suri dan Lomo Picture and Sanchong Entertainment. Terima kasih, thank you. Tahniah diucapkan.